nggak tahu. Pakai jalur merah. Apa lo? Ini gua buat abis lo. Viral, cekcok antara sopir pangkalan dengan sopir taksol di Karawang gegara angkut penumpang, sebut jalur merah. Tengah beredar video yang memperlihatkan perseteruan antara pengemudi pangkalan dan pengemudi taksi online taksol viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah oleh akun Instagram @fakta.jakarta. Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang diduga merupakan sopir pangkalan konvensional marah-marah kepada pengemudi lainnya yang tengah berada di dalam mobil. Berdasarkan keterangan unggahan, kejadian bermula saat sejumlah siswa pulang dari sekolah dan memesan taksi online. Setelah anak-anak tersebut naik, mobil taksi online tersebut diikuti oleh seseorang dan dihentikan secara tiba-tiba. Pengemudi taksi online kemudian membunyikan klaksonnya, namun seorang pria yang diduga sopir pangkalan mulai memaki pengemudi tersebut. Otak pakai jalur merah. Ini gue buat kalau kamu nggak mau. Ini gue buat habis sih. Ngerti gak? Jalur merah, lo minta maaf ya? Terdengar sopir pangkalan tersebut, berkali-kali menyebut terkait jalur merah atau zona merah. Di zona merah, sering terjadi gesekan antara pengemudi taksi online dengan penyedia layanan transportasi konvensional, seperti ojek pangkalan dan angkutan umum. Kejadian ini membuat para siswa tersebut ketakutan hingga mereka harus menelepon orang tua mereka. Sontak saja, unggahan tersebut pun mengundang berbagai komentar warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.